Paranormal Denny Darko melakukan penerawangan terhadap pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Dari hasil penerawangannya, Denny Darko mengatakan bahwa pernikahan dengan Kalina Oktarani tersebut akan berakhir jika Vicky Prasetyo tidak mengubah sikapnya. Selain itu, Denny Darko menuturkan bahwa restu dari ayah Kalina Oktarani menjadi salah satu penyebab pernikahan dengan Vicky Prasetyo tidak akan bertahan lama. Denny Darko juga melihat Vicky Prasetyo yang kerap diselimuti misteri dalam kartu tarotnya. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sendiri menggelar pernikahan mereka secara siri pada Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021 lalu. Dengan perasaan yang sangat yakin, Denny Darko mengatakan bahwa pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tak akan lama. "Nah, yang saya lihat lagi di sini adalah masih seperti apa yang terjadi kemarin, pernikahan ini nggak akan lama. Setelah menikah walaupun ini bukan siri sekalipun, nggak akan lama, percayalah kepada saya, ini karena apa? Karena masih banyak misteri yang menyelimuti Vicky Prasetyo," kata Denny Darko yang dikutip dari kanal YouTube-nya pada Selasa, tanggal 23 Maret tahun 2021. Denny Darko pun menyebutkan bahwa semua orang bingung melihat tingkah laku Vicky Prasetyo. "Ini kayaknya ayah dari Kalina nggak akan merestui, bahkan dalam waktu nanti pun ini belum akan merestui," kata Denny Darko. Tetapi, Denny Darko pun mengatakan jika ayah Kalina bisa saja memberi restu kepadanya asalkan Vicky Prasetyo berubah sikap buruknya itu. Namun, Denny mengatakan jika hal itu akan sulit terjadi, mengingat Vicky Prasetyo merupakan sosok yang liar dan terlalu berani mengambil resiko tanpa memperhatikan keluarganya sendiri. "Tapi kalau dia itu berubah, Vicky ini adalah seseorang dengan talenta yang luar biasa dengan semua kemauan yang benar-benar besar. Apa sih yang saya ingin merubah darinya, dia ini terlalu mengambil resiko, dia aja bilang dirinya, gladiator, setiap saat itu selalu yang dilakukan Vicky ini mengandung risiko. Mengandung sesuatu yang kalau terjadi sesuatu, terus kalau keluarganya ini terjadi apa-apa gimana gitu, itu yang saya takutkan," katanya. Meski begitu, Denny juga mengatakan bahwa semua ini hanya ramalan dan berharap tidak akan terjadi. Ia pun mendoakan agar pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akan berlangsung dengan langgeng. "Tapi okelah, yuk kita ikuti saja Mas Vicky ini maunya apa, kita doakan yang terbaik dan kita doakan kalau Vicky ini bisa berubah, bisa kok pernikahan ini bisa langgeng dan lama," kata Denny Darko.